Saya rasa anak-anak muda perlu ada satu sikap ya untuk lebih bertanggungjawab. Maknanya ialah walaupun dalam usia yang muda yang mungkin belum ada rasa lagi beban kepada kehidupan diri sendiri, bergantung kepada ibu bapa, tetapi mereka harus berfikir lebih jauh daripada itu. Dan dia harus bermula daripada zaman muda, remaja ini, untuk fikirkan tentang masa depan. Dan mereka sebenarnya adalah golongan yang menyumbang kepada masa depan, kehidupan mereka sendiri. Jadi mereka harus menilai sesuatu maklumat atau fakta itu dengan lebih bijak, ya. Harus ada minda yang berfikir, tidak hanya terikut-ikut dengan perkembangan ataupun trend semata-mata. Memang itu satu yang menggairahkan, menghiburkan, tetapi di sebalik hiburan itu mesti ada rasa tanggungjawab itu. Anak-anak kalau di Selangor ini kebanyakannya yang kalau di bandar, saya yakin mereka kebanyakannya lebih terdedah kepada pendidikan ataupun kepada maklumat yang lebih tepat. Tetapi anak-anak yang mungkin daripada luar bandar yang datang ke bandar ini mencari pekerjaan, mungkin mereka ini yang mungkin tidak terasa dari segi keperluan untuk mereka memikirkan masa hadapan. Dia mereka kena tahu bahawa Kerajaan Selangor berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk nak menyediakan ruang-ruang pekerjaan ini dengan pertamanya memberikan sebuah kerajaan yang stabil yang ada, yang memberikan keyakinan kepada pelabur. Sebab itu kita KDNK semakin naik dan penyumbang terbesar satu per empat daripada KDNK negara. Itu mereka harus fikir dan memilih kerajaan ini. Dia satu tanggungjawab, satu amanah. Bukan kita suka-suka nak try and error, nak cuba-cubalah kerajaan ini macam mana. Bukan, dia tak boleh begitu. Bagilah peluang, tak boleh. Dia kena tengok. Betul kita nak berikan peluang, tetapi harus dinilai. Barisan Nasional pernah memerintah, Pekatan Harapan pun pernah memerintah, PAS pernah memerintah, Bersatu pernah memerintah. Jadi semua sekarang ini dia open, dah rasa semua. Jadi kena nilai dengan betul. Jadi anak-anak muda harus memikirkan begitu. Siapakah yang telah dan mampu memberikan peluang yang lebih baik kepada mereka. Kerajaan Selangor, kita untuk tempoh 5 tahun yang akan datang ini, kita akan usahakan untuk 100,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi.